acara menghadiri pelantikan 39 PAC Kabupaten Kota Tasikmalaya, dihadiri oleh beberapa bidang dari MPC Kota Tasikmalaya. Ada ketua MPC juga, ada dari kejaksaan. Majelis Pimpinan Anak Cabang Pemuda Pancasila Kabupaten Tasikmalaya menggelar pelantikan 39 ketua PAC PP sekabupaten Tasikmalaya bertempat di Gedung Pendopo Gebu, Jalan Pemda, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya pada hari Rabu tanggal 23 November 2022. Dalam acara tersebut, Ketua MPC PP Kota Tasikmalaya, Jajang Suryaman, Wakil Ketua Haji Dadeng, OKK Deden Suryani SE, dan Denma Yayan Sopyan bersama anggota lainnya menghadiri acara tersebut. Suryaman mengatakan ini adalah acara pelantikan 39 PAC sekabupaten Tasikmalaya. Pengurus MPC PP Kota Tasikmalaya menghadiri undangan pelantikan acara ini. Sekjen Edwin. Untuk Kota Tasikmalaya sendiri, 10 ketua PAC sudah dilantik beberapa waktu lalu, katanya. Suryaman juga mengucapkan selamat dan sukses atas pelantikan 39 PAC sekabupaten Tasikmalaya. Pelantikan tersebut dihadiri oleh Ketua Majelis Pimpinan Anak Cabang Pemuda Pancasila Kabupaten Tasikmalaya, Dani Fardian, SIP.